Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel Hardy Class. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Pada video kali ini, gua bakalan kasih tahu model yang cocok banget buat Honda Brio kalian. Interior Honda Brio ini tuh tadinya masih menggunakan bahan pabrik berwarna krem, tapi ada sedikit sesuatu yang sangat disayangkan nih. Karena interior mobil ini masih menggunakan bahan pabrik, jadi mudah banget meninggalkan noda. Anggap aja kalian punya keponakan dan dia merengek meminta es krim. Mama, mama, aku mau es krim. Sana Gi, beli sama om. Saat kamu dan keponakan kamu makan dan minum di dalam mobil, ada kemungkinan es itu bakalan tumpah. Karena jok ini masih menggunakan bahan pabrik, jadi gampang banget menyerap dan sulit banget untuk dibersihkan. Maka dari itu, kita bakalan kasih rekomendasi bahan yang mudah dibersihkan. Daripada kalian penasaran, mending kita langsung lihat interior bawaan dari mobil Honda Brio ini. Eits, sebelum kalian nonton video ini nih, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Dan jangan lupa juga follow semua akun sosial media Hardy Classic, supaya kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar interior mobil. Ini dia perubahan dari Honda Brio. Ini menggunakan bahan microfiber yang warnanya sama dengan original bawaannya. Bahan ini tuh gampang banget dibersihkan saat kalian gak sengaja numpahin cairan. Selain fungsinya yang bisa bikin interior mobil kamu jadi mudah dibersihkan, penggunaan bahan ini juga bisa bikin interior mobil kamu jadi makin kece. Karena banyak banget pilihan warna dan modelnya juga guys, yang bisa disesuaikan dengan selera kalian. Gimana-gimana interior ini? Coba kasih nilai di kolom komentar ya guys. See you next video. Bye-bye.